Pameran yang dibuka sejak tanggal 7 Januari ini akhirnya semalam ditutup. Terlihat kepadatan pengunjung yang datang telah tampak sejak pukul 3 sore. Rata-rata pengunjung yang datang bersama keluarga, kerabat, ataupun bahkan pacar. Di sini hari terakhir ini, para pengunjung dimanjakan dengan beberapa produk yang ditawarkan dalam pameran. Tentu saja dengan harga yang relatif terjangkau, terlebih di hari terakhir. Para pengunjung bahkan bisa menawar jika beruntung pengunjung dapat membeli barang lebih murah dari harga yang biasanya. Dan di pameran ini selain menjual berbagai macam baju, juga terdapat beberapa produk yang jarang ditemui di Kota Jambi. Seperti produk industri, kerajinan, dan pakaian khas dari daerah luar Kota Jambi. Namun sayang, produk asli Jambi pun justru tidak tampak di pameran ini. Kini pameran sudah berakhir. Semoga di tahun mendatang pameran serupa akan dibuka kembali dan dengan waktu yang lebih lama. Dan juga tentunya produk andalan Jambi pun mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri, tidak seperti sebelumnya. Agustri, Jambi TV.